Selamat pagi semua. Ini saya sedang praktik untuk penjinakan burung sirtu. Ini sirtu liar ini. Ya. Ini burung liar yang tangkapan dari pemikat. Ini sedang saya coba untuk menjinakkan. Penjinakannya adalah pertama-tama dilakukan dengan memandikan burung. Ini harus rutin ya. Harus dimandikan rutin. Ini memang masih liar, susah sekali ini. Harus dibiasakan untuk dipegang. Dan dikondisikan ini, dilus-lus terus ini, setiap mandi. Setidaknya satu hari dua kali, pagi hari dan malam hari. Ini nanti akan sangat membantu supaya burung sirtu lebih jinak. Ini yang satu sudah mulai jinak ya. Ini dua-duanya liar. Ya, diberikan makan ya dengan tangan sebisa mungkin. Biasanya untuk burung sirtu tidak semuanya mau langsung diberi makan dengan tangan. Terutama untuk sirtu-sirtu yang liar. Tetapi kan ini sudah perlakuan selama nyaris beberapa hari ini, satu minggu lah. Maka sirtunya sudah mulai jinak dan mulai bisa diberi makan dengan tangan. Jadi ini terus dilakukan supaya burung sirtu tidak terbang, di sayapnya harus basah. Burung sirtu itu kalau sayapnya basah, dia sudah tidak bisa terbang jauh. Karena tipe bulunya bukan tipe bulu yang ada minyaknya. Mungkin ada tapi minyaknya sedikit ini. Sehingga ketika kena air langsung cepat basah dan langsung nempel seperti ini. Kalau beberapa burung jika terkena air, sayapnya kadang masih licin. Kalau ini tidak, kena air sedikit langsung nempel. Ini yang membuat sirtu ketika basah tidak bisa terbang. Nah, pada saat inilah kita harus mengumpan dengan makanan. Nah, tidak selalu mau kan ini karena masih sirtu liar. Tapi kalau dia tertarik, dia akan menggigit otomatis. Nah, langsung makan. Ini coba lagi yang sini, nah. Ya, yuk. Ya, baik, begitu dulu cara menjinakkan sirtu. Lakukan apa yang saya lakukan secara terus menerus sampai sirtu ini jinak dan menjadi gacor. Terima kasih.